Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengungkap alasan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang memilih mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dibanding Ganjar dan Mahfud. Bobi menyampaikan alasan dukungan tersebut ketika dipanggil ke DPP PDIP. Adapun alasannya karena hubungan keluarga. Gibran yang merupakan adik iparnya dan Bobi menantu Presiden Jokowi. Komarudin mengaku memahami perasaan Bobi yang tetap ingin berada di PDIP karena telah dibantu untuk menjadi wali kota Medan. Tetapi di PDIP dilarang kadernya untuk bersikap dua kaki di pemilu. Kalau PDI Perjuangan sudah memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maka seluruh kekuatan dikerahkan untuk memenangkan itu. Saya mengerti lah pada saat dia sampaikan, aduh saya ini kan bagaimanapun saya besar seperti hari ini karena seluruh kekuatan PDI Perjuangan dikerahkan waktu saya mencalonkan diri jadi wali kota Medan. Ya. Termasuk ada masalah-masalah pribadi yang kita waktu itu ya sudah. Bagaimana kita menjaga untuk dia harus menjadi pemerintah. Kita mengerti pada saat itu. Makanya tadi saya sampaikan, okay, kalau begitu, kamu tetap harus memilih salah satu. Tidak bisa menjuangkan. Kembali, berapa hari ini silakan pikir baik-baik. Lalu kembalikan KTA, partai sebagai pengunduran diri, PDPC, PDI Perjuangan, Kota Medan. Sementara Bobi Nasution tidak banyak bicara setelah dipanggil PDIP. Bobi hanya mengatakan akan ada yang disampaikan dalam beberapa waktu ke depan.